Halo semuanya, berjumpa lagi dengan aku Yetian Review. Kali ini aku bakalan coba untuk bermain game terbaru. Ya, kelihatannya ini game banyak banget yang main, jadi aku coba untuk mencoba aja sih gitu. Yaudah langsung aja tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita let's go aja. Di sini ada dua pilihan karakternya, pria dan wanita. Wow, cantik sih ya. Coba kita buat namanya aja. Oh, karena di sini aku laki, pakai laki aja lah, masa pakai cewek ya. Banyak banget sih aku pakai karakter-karakter cewek gitu. Kalau ada pemilihan antara dua pilihan ya. Wah, pemain baru, pemain pro. Langsung pro lah cuy, mana mau pemain-pemain baru kita cuy. Pasti aku bisa, jujur nih baru main cuy, baru main ya, belum sama sekali. Aku coba gitu cuy. Kita bakalan bantai-bantai cuy, kalau main game-game perang-perang gitu. Apalagi game-game kayak ini. Sanda ya guys, jangan nanti bilang sombong kali, ini hanya sebuah konten, hiburan doang gitu. Oke, kita bakalan tunggu aja. A few moments later. Sekarang kita pindah ke chat global, waduh. Gila ya, keren ya. Untuk masalah tampilannya sih bagus ya. Oh, kukira karakter aku ini cantik banget. Udah dah rambutnya cuy. Kayaknya sih bisa dibeli, nanti kita bakal lihat-lihat ya. Wah kece sih Battle Royale cuy, kita lihat mapnya. Wah besar banget mapnya cuy. Ini pasti gigi-gigi nih, 50 anggota cuy. Dan kita turun, ih. Keren sih, unik banget sih Battle Royale cuy. Ini apaan nih? Mendarat dengan seperti ini. Oh, bisa turun pakai parasut ya. Jadi waktu kita turun apakah dia bakal lepas? Tunggu-tunggu. Biar lebih dekat aja ya. Eh, kok gak turun pakai parasut? Wah, salah aku mau tadi pakai parasut aja ya. Waduh. Ah, darahku aman-aman. Wait, darah. Lari ya. Ini pukul juga sini, kelihatannya sih bisa disetting kayak kita main Battle Royale pada umumnya. Coba aku style dulu, tapi kita bakalan cari senjata dulu cuy. Woi, ada Scar L. Memang bentuk Scar L tuh tanda banget. Oh, P90 cuy. Udah aku bilang aku bisa main. Coba kita setting untuk ini layarnya ada HD tinggi frame-nya kontrolnya. Oh, bisa setting seperti ini ya untuk scope-nya. Oh, keren. Udah cukup lah ya. Kita ambil semua dulu sih. Wih, penampilannya. Hah. Wih, keren sih ya. Mati dia. Oh, kayak PUBG dah ya. Tapi versi mininya gitu. Iya. Agak berat ya, teman-teman ya. Aku bakalan coba untuk ganti ini masalah jaringan atau gimana? Isi jaringannya. Bukan masalah untuk frame rate-nya gitu, cuy. Coba kita standar ya. Ini bukan masalah ini ya, berarti masalah jaringannya. FPS-nya merah loh. Gila sih jaringannya. Kok bisa ngelag ya? Wajar ini game masih dalam tahap pengembangan juga ya. Jadi kalian nanti bisa gabung aja untuk masa di Play Store biar tahu updatean terbaru seperti apa. Gila sih memang berat banget sih untuk masalah jaringan, masih pingnya merah tapi masih bisa main sih ya. Wah, ini mapnya masih luas banget loh. Aku titik mana sih? Oh, ini aku ya? Wih. Aku dilawan.
Aduh. Ampun lah, kalian ampun aja. Ih, ada naga loh. Gila sih. Coba kita lihat teman-teman, di sana ada naga. Apaan ya ada naga coba? Hancurkan tuh mungkin dapat hadiah atau apa? Mungkin lebih kuat. Kan tadi ada naga kan? Waduh, ini. Aduh, memang sih agak-agak ber si game memang sih ya untuk masalah jaringannya. Mungkin harus menggunakan VPN kali ya baru jaringannya lancar ya. Padahal kita nikmati aja ya, teman-teman ya. Oh, kita matikan itu aja. Oh, 13 orang lagi, sekali lagi nih, teman-teman ya. Mana sih batang-batang hidungnya, cuy? Belum nampak, cuy. Waduh. Udah sadar langsung, cuy. Wih, gimana permainanku? Oke. Waduh, gila sih. Mati juga, cuy. Hah, kita dilawan mana bisa? Mana sih suara tembak? Eh, hampir mati aku nih, cuy. Oh, tuh deh. Woi, kok nggak sak bisa? Wih, berhasil aku, cuy. Aduh, seru kali ya permainannya. Alah, gitu kali permainan aku kembali. Coba kita kembali, kita bakal melihat fitur-fiturnya. Wah, di sini aku mendapatkan hadiah pertama aku, cuy. Wah, keren. Baru pertama coba langsung juara. Aku nggak ambil yang pemula, yang paling gigi aku pilih tadi, cuy. Ya kan? Kecuali aku ambil pemula, oke. Untuk masalah grafiknya, nanti kalian bisa langsung setel aja di sini kendaraannya seperti apa nih ya. Untuk bahasanya, tapi belum nampak semua ya. Belum terdownload semua kah? Entah, nggak tahu aku sih. Coba bisa langsung ini dah untuk masalah layarnya, kontrol sini kendaraannya, tapi kendaraan belum nampak gitu. Jadi di sini ada untuk kostumnya, di sini ada karakternya. Oh. Oh, kita bisa klaim juga untuk sini. Wah, ternyata banyak banget gitu ya untuk masalah kostumnya ternyata, teman-teman ya. Wah, cantik sih untuk kostumnya. Nanti kalian bisa langsung sesuaikan aja dengan kebutuhan uang kalian. Bukan uang sih teman-teman, tapi lebih kepada diamond ya. Kalau pakai ini pakai diamond gitu sih ya. Kalian nanti bisa langsung top up aja. Wah, ini untuk masalah senjata-senjatanya. Keren. Ini ada item-itemnya. Kartu karakter level 4 upgrade karaktermu. Oh, kita bisa menggunakan itu untuk karakter kita gitu. Dan ini untuk fashion-fashionnya yang bisa kalian sesuaikan aja nanti ya. Nanti kalian bisa langsung atur-atur aja yang keren-keren gitu. Nanti kalian bisa langsung sesuaikan aja lah yang sesuka hati kalian. Yang mana paling oke. Keren-keren sih. Ya, nanti kalian bisa langsung atur-atur untuk masalah baju ataupun lain-lainnya juga ya. Ya, nanti kalian bisa langsung beli-beli gitu cuy. Kalian lengkapi ya perlengkapan kalian lah biar lebih oke. Ya, di wajah atau aksesoris kalian. Itu karena jelas sesuai dengan keinginan kalian yang pasti aja ya. Dan untuk game ini cara untuk gabungnya, kalian bisa langsung aja ke tempat Play Store itu kan waktu kalian download, kalian ke bawah scroll, itu ada bacaan gabung, kalian gabung aja biar kalian tahu updatean-updatean terbaru dari ini game, teman-teman ya. Dan di sini untuk masalah gudangnya, berarti karakter-karakter yang bisa kita dapatkan juga nanti di sini. Ternyata di sini ada emoticon-emoticonnya juga. Oke, mantap lah pokoknya aja ya. Senjata-senjata ini tadi yang skin-skin doang gitu ya. Ternyata senjata banyak-banyak banget gitu cuy. Ada tombak-tombak juga cuy. Oh, ternyata di sini ada mode klasiknya. Kalian bisa langsung pilih untuk single, dua ataupun quad gitu, squad gitu ya. Mode latihannya ada juga. Nanti kalian bisa langsung latihan. Di sini ada untuk tambah-tambahkan teman segala macam, baru segala macam. Nanti kalian bisa langsung tambahkan aja sebagai teman gitu cuy. Biar kalian bisa main bareng. Sekian aja untuk video kali ini, semoga aja kalian suka dan terhibur. Kalau kalian suka langsung aja like teman-teman, kalau nggak suka langsung aja dislike. Kalau ingin support channel ini terus berkembang, terus maju, langsung aja subscribe. Kalau nggak aja subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.